Ikan lele adalah salah satu sumber vitamin D dan kalsium yang berperan penting untuk meningkatkan kesehatan tulang dan gigi anak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Us kembali datang dengan masakan saya hari ini yang spesial, yaitu ikan lele. Tapi sebelumnya, terima kasih untuk yang sudah mengklik dan juga memilih video ini sebagai tontonan. Semoga saja video ini bermanfaat untuk kita semua. Baik teman-teman, di video ini saya ingin berbagi tips cara menggoreng ikan supaya tidak muncrat kemana-mana ya minyaknya, sehingga menyebabkan kotor dan juga licin di lantai. Dan ini ikannya adalah ikan lele kurang lebih 8 kg, untuk 1 kg-nya itu isi 8 ya. Kita cuci seperti ini sampai putih, bila perlu sampai lendirnya hilang ya. Kemudian nanti saya akan marinasi dengan garam dan juga kaldu bubuk saja supaya minyaknya tidak cepat kotor karena jumlahnya sangat banyak. Mungkin ada di antara teman-teman yang belum tahu bagaimana cara menggoreng ikan supaya dia tidak muncrat-muncrat ya saat digoreng. Caranya adalah dengan kita menuangkan sedikit saja tepung terigu ke dalam minyak panas tersebut, lalu kita masukkan ikannya. Dan untuk mempercepat atau juga memperbanyak hasil gorengan itu, kita susun dengan cara yang berlawanan, yaitu ekor dengan kepala, kepala dengan ekor, seperti itu ya, supaya muatnya itu banyak dan cepat selesai. Karena dikhawatirkan ya, kalau mereka berhadap-hadapan, ini menggorengnya akan lama karena mereka menggosip terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman ya, sangat disarankan nih untuk menggoreng ikan tuh caranya seperti ini ya, untuk menghindari dapur kita itu menjadi lebih kotor ya, licin dan berminyak ya, karena itu berbahaya, apalagi kalau dia muncrat mungkin mengenai kita ya, sehingga menyebabkan luka atau juga melepuh, dan itu bisa menghambat aktivitas kita juga ya. Dan juga untuk menghindari kemungkinan kalau si kecil sedang ke dapur kemudian terpleset, nah itu lebih berbahaya lagi. Nah, dan juga selain itu saya ingin menginformasikan ya bahwasanya ikan lele ini banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan, selain menjaga daya tahan tubuh. Juga ikan lele ini salah satu sumber vitamin D dan kalsium yang berperan penting untuk meningkatkan kesehatan tulang dan gigi anak-anak. Dan juga ikan lele ini tidak amis ya, tidak amis dan juga rasanya gurih. Nah, gimana teman-teman informasi tadi, apakah cukup bermanfaat? Silahkan tinggalkan komen di kolom komentar dan jangan lupa untuk terus dukung akun ini. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.